Abang ngeliatin apa, nak? Yang mana aku ganteng banget ya? Ganteng banget. Seneng dan bangga Lesti dan Bilar melihat pertumbuhan dan tumbuh kembang Abang L yang tambah hari, tambah gembul, dan tentunya makin cerdas. Ada yang sampai bilang Abang L itu ya udah mengerti omongan orang tua, apalagi kalau ia dipuji, guys. Wow. Inilah berbagai momen dan respon Abang L yang udah pinter ngerespon omongan orang, guys, bikin Rizky Billar dan Lesti bangga sama putranya ini. Bisa kulit begitu ya? Karena nggak keluar dari itu kali ya? Enggak, kecil paling buat banget nih. Karena kan nggak malah. Enggak, maksudnya kalau dia suka tidur baling, kepalanya enggak tetap aja ya? Iya, ini bisa murah tidurnya. Oh, tunggu. Ini banyak yang sesar juga tetap kepalanya. Ada ya? Iya. Enggak, kepalanya iya, kalau dia terletak mulu kan kepalanya. Kepalanya kan kepalanya bulet. Iya, bulet banget. Motor? Pertama kali naik motor, Abang? Motor? Pertama kali naik motor, Abang? Karena begadang ya. Nanti wes siang ya mandinya ya. Mandinya siang ya. Enggak, Min, Abang enggak mandi. Nih lihat Abang L yang saat digendong omnya Benny Mulyana Sofyan, ya iya sadar kamera dan mengerti, guys. Apalagi saat bundanya lagi ngeberesin pakaiannya. Makaikan pakaiannya, wah lihat Abang L ya responsif banget, apalagi saat sama papanya nih, guys. Ya seakan-akan udah mengerti bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh orang dewasa. Makanya tak salah ketika mama Lesla Lover ada yang mengatakan bahwa Abang L lebih cerdas dari usianya, sudah mengerti omongan orang tua, apalagi kalau dipuji ganteng banget, guys. Gimana? Silakan kalian komentar, simak komentar ini dia, guys. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.